20 tanggal 20 Januari 2023 diikuti presentasikan hasil MPTA robot Kutek selama 1 semester. Di sini ada link Kutek, yaitu ada 24141475228, dan di sini juga ada suku Kutek. Kalian bisa scan di sini dan jadwalnya juga bisa tertera di sini. Untuk tiap PKM Kutek, alhamdulillah untuk capaiannya sudah 200% dari target yang sebelumnya itu 203. Outputnya sendiri di sini terdiri dari 3 luaran wajib dan 6 luaran tambahan. Terus untuk luaran wajibnya di sini ada berhasil menyelesaikan paper ISB, yang kedua itu ada menyelesaikan paper citizen, dan yang terakhir itu ada menyelesaikan paper ikhtia, di mana ketiga paper ini semuanya sudah publish semua. Dan alhamdulillah untuk ISB itu masuk ke nasional, dan untuk citizen dan ikhtia itu masuk ke internasional dan sudah publish di IPRI. Dan untuk luaran tambahannya di sini aku ada 6 luaran tambahan yang terdiri dari resume 7, yang terus berikutnya itu ada resume 5, terus ada resume Korisindo, terus ada Ekutek, terus yang kedua ini ada pemateri week 12 Pancasila, yang terakhir itu ada Voice to Guest. Untuk absennya sendiri, punya alhamdulillah sudah absennya itu ada 105 absen. Terus untuk semester 3 ini, kita mengambil 8 mata kuliah yang terdiri dari manajemen SDM, komunikasi pemasaran, bahasa Inggris. Terus yang keempat itu ada akuntansi retail. Yang kelima ada manajemen retail, keenam ada konsumen, yang ketujuh itu ada analisis lokasi retail, dan yang terakhir itu ada manajemen strategi. Untuk manajemen SDM sendiri, saya pada kegiatan kita di Pandogo Catering, yaitu kita menjadi mobile PC, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai suapan ke 24, dan sekarang minggu ini itu ada di suapan ke 31. Dan ini foto salah satu kegiatan yang diambil di Pandogo Catering. Ada belum kayak kemarin dulu. Terus di sini ada mata kuliah berikutnya itu ada komunikasi pemasaran, yang dimana putri tes pada kabinet kreatif, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan satu nilai di AI, dan putri juga alhamdulillah maker untuk absensi SAI dan jadwal weekend SAI. Terus di sini ada foto event kita yang kemarin, dan bismillah nanti bakalan ada kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi. Terus di sini yang berikutnya ada mata kuliah bahasa Inggris, yang dimana putri request kepada review paper ICCIT. Terus di sini ada akuntan retail manajemen, perilaku konsumen, analisis lokasi retail, dan manajemen strategi yang terus pada ICCIT 2022. Di sini ada video ICCIT. Indeks tadi ya. Lanjut.
ada 19 SKS dan kita akan mengambil 24 SKS pada semester berikutnya. Dan alhamdulillah kita sudah